Usum sasalan COVID-19 teuih matak menggaskeun kagiatan dialajar samalah tepi ka hambalan pamungkas kaasup dina hambalan paguron luhur atawa universitas. Kawas anu disorang ku salah sahiji universitas swasta Unjani. Para lulusana mampu nyacapkeun atikan tepi ka tungtungna atawa wisuda. Sanajan sawatarana dilakonan secara daring turta disorang di imahna sewang-sewangan. Mahasiswa anu lulus dina usum sasalad COVID-19 nyahareupan pangogan atawa tantangan anu kasebut rongkah. Pangnakitu lolongkrang pagawean beuki heureut dina usum sasalad COVID-19. Kukituna keur sakumna lulusan dipiharep bisa bajoang ngetrukeun pangabisana nggoni nyahareupan kaayaan sarupa kieu. Kita menyadari betul bahwa para mahasiswa ini, wisudawan ini lulus juga di dalam posisi yang susah, yang sulit karena masa pandemi. Kemudian sekarang mereka lulus, kemudian berikutnya kan tentu ada dua, ada yang melanjutkan pendidikan, ada juga yang mungkin pengabdian, mencari pekerjaan. Pekerjaannya juga tahu sendiri bahwa di dalam situasi sulit ini. Tapi saya pikir kalau modal dasar bagus, tadi dapat dia ilmunya bagus, ya motivasinya tinggi, tadi kita udah kasih semangat, saya pikir peluang itu selalu ada lah. Di saat-saat sulit, peluang itu mesti ada. Pihak yayasan bakal terus ngarojong Unjani pikeun leuwih mekar, turta ngaronjatkeun kualitas, sarta mucungheukeun inovasi-inovasi dina widang atikan, pikeun ngajamin saban mahasiswa kitu deui SDM Unjani boga kualitas anu nyongcolang, turta mampu tandang makalangan dina era 4.0. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.